Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah kita akan memasuki pembelajaran yang ketujuh dari usul riwayat Hafs, yaitu dasar-dasar dari riwayat Hafs an 'Asim. Kita masuk tentang al-isti'adzah wal basmalah. Tentang isti'adzah dan juga basmalah. Tapi pada video kali ini kita akan membahas fokus terhadap al-isti'adzah terlebih dahulu. Nanti di video selanjutnya kita akan membahas tentang fokus terhadap pembahasan tentang basmalah. Baik, al-isti'adzatu wal basmalatu. Isti'adzah dan basmalah. Ta'riful isti'adzah. Kita akan membahas nanti akan tentang definisi tentang isti'adzah. Sighatul isti'adzah, tentang siyagh ataupun macam-macam model dari bacaan isti'adzah. Hukmul ityani biha fi awwal tilawah, yaitu hukum kita membaca al-isti'adzah pada saat pertama kali membaca Al-Quran. Dan yang keempat, hukmuha min haythul israr wal jahr, yaitu kita akan membahas hukum membaca al-isti'adzah dari sisi sir, membaca secara perlahan, ataupun jahr, secara dikeraskan suaranya. Baik para jamaah, kita akan membahas tentang ta'riful isti'adzah, yaitu bagaimana kita akan mengetahui pengertian tentang isti'adzah. Lughatan, secara bahasa. Al-iltija'u. Apa itu iltija'? Iltija' itu adalah berlindung. Wat-tahassun, yaitu membentengi diri. Wal-i'tisam. Al-i'tisam itu memasrahkan diri. Istilahan, secara istilah, al-iltija'u wat-tahassun, kemudian wal-i'tisamu billahi minasyaitonir rajim, yaitu berlindung dan membentengi diri dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan, yaitu syaitan yang terkutuk. Maka secara istilah itu kita ketika membaca ta'awudz ataupun al-isti'adzah harus mengetahui maknanya, yaitu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan membentengi diri kita, dan kita masrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari yang namanya setan yang terkutuk. Baik, kita lanjut kepada sighatul isti'adzah. Macam-macam lafal dari isti'adzah. Yang pertama, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Itu lafal yang pertama. Yang kedua, a'udzu billahil 'azhim minasyaitonir rajim. Kemudian yang ketiga, a'udzu billahil 'azhimis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Kemudian yang keempat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha huwas samii'ul 'aliim. Baik, di sini ada empat lafal yang selain dari lafal a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu lafal yang umum yang sering kita gunakan dalam memulai bacaan Al-Quran kita. Adapun di sini
mualif ataupun Syekh Anas yang menyusun daurah ini itu menggunakan ataupun menghadirkan opsi lain dalam penggunaan lafaz isti'adzah. Yang pertama, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar dan Maha mengetahui dari setan yang terkutuk. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha besar, yang Maha agung, minasyaitonir rajiim, dari setan yang terkutuk. A'udzu billahil 'adzimis samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha agung, yang Maha mendengar dan Maha mengetahui dari setan yang terkutuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha huwas samii'ul 'aliim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan yang terkutuk, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Maka ini semua lafaz-lafaz isti'adzah yang kita bisa gunakan dalam ketika kita ingin memulai bacaan Al-Qur'an kita, agar lebih bervariasi lagi kita dalam membaca Al-Qur'an. Jadi tidak melulu kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim saja, tapi kita bisa mengganti lafaz tersebut, merubah, bukan merubah ya, mengganti kebiasaan kita untuk menggilir bacaan isti'adzah yang lain, karena ini juga maknanya juga sama, maknanya juga agung, seperti as-sami' yang Maha mendengar, al-'alim Maha mengetahui, kemudian azim juga Maha besar, Maha agung. Ini juga termasuk nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini adalah lafal-lafal dari bentuk isti'adzah yang bisa kita lafalkan dalam setiap kita ingin membaca Al-Qur'an. Selanjutnya adalah hukmul isti'adzah min haitsul israri wal jahri. Hukum membaca al-isti'adzah, yaitu ta'awudz tadi, dari segi israr, yaitu dari segi sirnya, apakah kita membaca dengan perlahan atau jahr, dari segi dikeraskan suaranya. Nah, ini juga termasuk hal yang harus kita pelajari. Apakah kita membaca isti'adzah itu selalu jahr ataukah bisa sir? Maka di sini akan kita bahas juga. Baik. Yusirru biha fi sholati wa 'inda qira'ati syakhsi munfaridan. Maka disarankan untuk membacanya secara sir. Bukan disarankan ya, dianjurkan juga ini, termasuk membacanya dalam keadaan sir ketika apa? Ketika dalam sholat kita. Wa inda qira'ati syakhsi munfaridan. Dan ketika seseorang membacanya dalam keadaan sendiri ya, dia membaca sendiri, dia ingin baca Al-Qur'an sendiri, maka ta'awudz dianjurkan untuk dibaca secara sir saja, perlahan saja. Baik, itu. Jadi dibaca sir dalam keadaan sholat dan dalam keadaan membaca secara sendirian. Kemudian selanjutnya yaitu yujharu biha fi maqamit ta'allum wa fil mahafil. Yaitu dibaca secara jahr pada kegiatan belajar mengajar, dan juga dalam misalkan tempat-tempat yang memang bisa terdengar orang banyak, atau pada kegiatan-kegiatan haflah, kegiatan-kegiatan acara-acara, maka ta'awudz ini atau isti'adzah itu dibaca secara jahr. Jadi ketika belajar mengajar seperti ini misalkan, atau misalkan kita ingin mendengar bacaan guru, maka atau murid ingin setor kepada gurunya, juga dibaca isti'adzahnya. Dengan maksud kalau dibaca secara jahr, secara keras suaranya, maka seorang guru juga bisa mengetahui bacaan dari
muridnya apakah bacanya benar atau tidak, seperti itu. Wafil mahafil, yaitu dalam hal misalkan acara-acara, kegiatan-kegiatan ada tilawatil Quran, maka membaca ta'awudz juga, baca isti'adzah juga dalam keadaan jahr, dikeraskan suaranya. Kemudian yang ketiga, idza qara'a jama'atun dauran, yujharul awal wa yusirrul baqun. Maka jika ada suatu jamaah dalam Al-Qur'an membaca tadarusan, maka yang pembaca pertama membaca isti'adzah, dan yang pembaca lain, yang kedua, yang ketiga, keempat, dan seterusnya, itu membacanya secara sir saja, jangan secara jahr. Jadi yang membaca jahr adalah yang pembaca pertama saja. Misalkan ada suatu halaqah tadarusan 5 orang, nah, maka pembaca pertama itu saja yang membaca secara jahr. Yang lainnya ingin membaca isti'adzah tapi bacanya secara sir. Apa perbedaan sir dan jahr? Sir itu adalah membaca secara perlahan. Siapa yang mengetahui dia membaca secara perlahan? Yaitu dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau jahr itu membaca dengan mengeraskan suara, yang mendengar bukan hanya diri sendiri, tapi juga orang lain di sekitarnya mendengar. Itu adalah jahr. Jadi kalau sir membaca, yang mendengar adalah diri sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau jahr bukan hanya diri sendiri, tapi orang lain juga, dan tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengetahui hal tersebut. Maka itu yang dimaksud dengan sir dan jahr. Nah, maka ini dengan pembahasan isti'adzah ini, semoga kita bisa mengambil manfaat, kita bisa membaca lafal isti'adzah dengan lafal yang lain, bisa bergantian lafal-lafal tersebut. Kemudian kita mengetahui kapan tempat kita membacanya secara jahr ataupun secara sir. Nah, semoga video ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.